Hai, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Saya Ras Muhammad, Vice President Richworks International. Alhamdulillah saya dapat bersama-sama live dengan anda lagi sekali dari ReachQ. Dan sesi live ni adalah sangat-sangat special, di mana live ni different daripada live yang lain, di mana kami nak tonton anda sesuatu. Tapi sebelum tu, sebelum kita tontonkan anda sesuatu ataupun video, suka untuk saya dengar feedback daripada anda. Adakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Adakah anda dapat melihat wajah saya dengan jelas? Alright. Dan bagus juga kalau sekiranya anda dapat komen berterusan, bagi salam, jawab salam, kenal mengenali antara each other. Ya, kalau anda ada soalan, anda terus tanya. Dan juga anda mungkin boleh share whatever learning point ataupun perkara-perkara yang anda belajar daripada sesi live, insyaAllah. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih in advance sekiranya anda dapat tag kawan-kawan anda 2-3 orang, lagi bagus 10 orang, lagi bagus 20 orang, ataupun anda dapat share live ni, ataupun juga kalau sekiranya anda dapat host watch party untuk lebih ramai kawan-kawan anda dapat melihat ataupun dapat menonton live yang saya akan tonton kepada anda. Well, tahniah dan terima kasih kepada anda. Saya nak ucapkan kepada anda yang committed dan berjaya hadir ke program Nak Ubah Hidup 2020 tempoh hari, ya. Berikan tepukan untuk anda. Terima kasih kepada anda. Dan saya juga sebenarnya sangat berbesar hati dengan kehadiran anda, sebab nak hadir, nak belajar bukan satu benda yang mudah untuk dilakukan, tuan-tuan perempuan. Sangat susah, betul tak? Yang senang buat adalah relax pada kata hati dan tidur. Itu benda paling mudah. Tapi nak datang committed 3 hari, 3 malam, benda sangat susah. Jadi lagi sekali, tepukan untuk anda kerana melakukan sesuatu yang luar biasa. Alright, saya percaya selepas hadir ke program Nak Ubah Hidup, ramai antara anda yang mungkin terfikir nak start bisnes, tapi nak start macam mana? Bila nak start? Tak tahu. Ataupun mungkin juga ramai antara anda yang dah buat bisnes tapi start dekat satu level, bisnes tak naik, bisnes tak berubah, dan terfikir-fikir macam mana nak grow your business 10 kali ganda lagi, betul tak? So, kami tontonkan video ni untuk anda. Ini adalah sebenarnya sesi hot seat saya bersama dengan peserta-peserta Nak Ubah Hidup tempoh hari. Dan sesinya adalah sangat best, dan anda mesti dapat belajar sesuatu sebab saya sendiri yang buat. Dan saya tahu, okay, macam mana saya tanya soalan dan mereka jawab dengan jujur dan ikhlas. Dan saya percaya niat mereka dah nak membantu anda untuk anda ada idea apa nak buat dengan diri anda ataupun bisnes anda. Alright, jadi jom kita sama-sama berikan tepukan untuk video ini, dan saya akan jumpa dengan anda sebentar nanti. Silakan. Okey, dan kita bersama dengan guest kedua, iaitu Tuan Muhammad Zarif Johor Nadim Johor. Assalamualaikum, tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Zarif sihat eh? Sihat, alhamdulillah. Senyum. Wow. Tak pernah duduk 12,000 ni, tuan. Tak pernah eh? Menggigil. Sama. Dapat sikit mic. Dapat sikit eh. Okey, sila kenalkan tuan. Sila kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Zarif Johor. Saya menyediakan perkhidmatan, kepakaran saya memberi keamanan dan ketenteraman kepada pelanggan-pelanggan saya lah. Mic. Tak kuat eh? Kepakaran saya memberi keamanan dan ketenteraman kepada pelanggan-pelanggan saya lah. Saya provide security services. I see. Batuk badan sasa. Tengah gemuk ni, tuan. Hah? Sikit lagi. Eh? Okey. Tuan, apa yang tuan cari dekat Reshore? Sedangkan you memang dah selamat. Saya share sikit, tuan. Masa saya register sebagai masuk, first day saya masuk ZTM masa tu. Masuk mana? ZTM. ZTM? Baru-baru. You daripada ZTM? ZTM. Oh, ZTM. Okay, alright. Kemudian? Kemudian, saya masa tu dok tak sihat. Saya tengok video, saya kata, wish, ni luar biasa marketing ni. Masa tu, alhamdulillah tahun lepas, saya punya sales consistent 1.5, 1.7 sebulan. Sebulan. Yang saya takut adalah obsolete lah. Obsolete. Sebab dalam industri, ramai orang yang obsolete. Sebab dia tidak bahasa menghadap. Bahasa Melayu obsolete tu apa? Apa? Dia tidak. Dia up to date? Dia tidak lagi relevant. Tidak lagi relevant. Relevant tu saya tak tahu betul lagu kan? Dia faham tak relevant? Faham lah. Sebab kalau saya tanya tu maksudnya, mereka pun nak tanya juga, betul tak? Silakan. Jadi ketakutan saya adalah obsolete sebab masa tu staff saya dah 180 orang. 180. Jadi saya takut dah kalau kita yakin pada Allah tu tinggilah insya-Allah. Tapi kalau kita tak buat tindakan, kita tak berubah, kemungkinan besar kita tak dapat up to date kan diri kita kan.
Jadi saya pergi, masa saya tengok video, masa tu dok tak ada pun. Masa ZKM kan dok sakit, kita tengok video Cik Hafiz yang VP yang bawa. Tapi saya rasa method ni betul. Method ni sangat betul untuk saya lah. Kemudian lepas tu bila duduk after program MMM sebagainya, banyaklah yang di-share kan. Contohnya saya ni, kita orang berniaga. Saya tiru juga macam Tuan Das lah, monkey mind lah. Buat macam-macam. Buat berniaga ni, buat berniaga ni, buat berniaga ni. Lepas tu yang mengejutkan saya, dia kata, kalau kau dah berniaga benda tu dah betul, kenapa kau tak 10 kali gandakan perniagaan kau? Kalau benda tu dah buat yang betul, yang itu yang paling banyak untung. Dok cakap mana paling murah, paling cepat, paling mudah. Jadi saya sekarang masuk dalam sebagai titan ni, saya fokus kepada satu industri yang IT business saya. Saya bukan domain kan, saya cuma provide internal punya support. Alhamdulillah company tu pun MSC, company kita provide kepada Petronas juga. Tapi dok bila share dengan dok tu, dok cakap tak apalah, yang ini lambat sikit lah, banyak modal nak pakai kan. Jadi saya rasa ilmu-ilmu yang diberikan tu banyak membantulah. Walaupun saya dah berniaga dalam, bukanlah kata pandai sangat tu kan, bolehlah juga kan. Tapi ilmu tu bila kita sampai setiap tahap tu, dia ilmu tu yang kita perlu adalah ilmu yang berbeza. Kita tak boleh guna ilmu yang kita sale 100,000 untuk sale 1 juta. Tak sama kan? Tak sama. Dia sangat tak sama. Jadi alhamdulillah lah, saya rasa sangat sangat bersyukur lah ada dalam circle, di guide oleh mentor Dr. Azizan Osman. Lepas tu dalam circle yang saya rasa superb lah semua ni kan. Saling menyokong. Bagi mereka yang baru nak start business tuan, ramai tak yang baru nak start business, ada tak? Okay. Tuan dulu pun pernah juga baru nak start business. Betul. Okay. Apa teknik marketing yang paling berkesan yang boleh digunakan oleh mereka yang tuan sendiri belajar dalam Millennial Marketing Mastery yang mungkin boleh share sikit dengan mereka? Saya punya keadaan beza tuan, sebab saya security saya B2B. Saya tak ada B2C. Tapi method-method yang dia ajar marketing tu dalam setiap kelas dia ada elemen-elemen yang tambahan. Dia tidak terhad kepada marketing tu, memang elemen yang besar. Tetapi contohnya macam leadership. Leadership antara skill yang saya rasa sangat penting. Dalam setiap program pun, masa ICM ke, HPTLB ke, MMM pun, dimaklumkan tentang kelemahan kita kan. Jadi kita sedar, dan saya rasa yang paling saya bangga sekali adalah dapat merubah diri saya menjadi leader lebih baik lah. Dan yang saya risau adalah yang saya risau tu adalah kita short sendiri kan. Kita short sendiri. Dalam MMM banyak ilmu dia, saya rasa banyak lah tuan, hampir semua tu lah. Tapi saya tak mampu nak guna semua lah. Guna yang 10 kali ganda tu pun dah tak cukup tangan kan. Sebagai seorang businessman yang memang dah lama buat bisnes, ada tak kadang-kadang you macam lost, you macam tak ada hala tuju? Oh, selalu tuan, selalu sangat. Kita buat, kita tak ada orang yang, dalam company saya ketua, umur baru 32. Kita pandai kita kan. Jadi bila ada orang yang senior yang mengajar kita teknik-teknik tu, kita avoid mistakes lah. Sebab mistake ni sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Saya rasa kalau tuan, semua kita ni, kalau ikutkan kerugian, kalau kumpul kerugian ni 10 juta juga lah. 10 juta eh. Kalau campur-campur semua kita ni lah. Campur-campur semua orang. Dia siap boleh kira orang lain semua. Power. Concern. Tapi kalau katalah sebenarnya, kalau ada cara boleh elakkan kerugian tu berlaku, apa the first step yang you akan buat? Sekiranya you memang tahu yang reshoot ni wujud, what will be the first step you akan buat? Fokus. Saya akan fokus kepada perniagaan yang mana saya kuat. Dan saya akan gandakan perniagaan tu 10 kali ganda lah kekuatan dia. Method tu digandakan 10 kali. Bila kita dah ada bisnes ni, kita tend to, memang otak kita ni memang orang kata biawak ke apa kan, tak tahu kan. Jadi kita sentiasa dapat bisnes ni kita nak buat, dapat ni kita nak buat. Jadi bila dok selalu tekankan fokus. Dan kita tahu sebab bila dengar daripada sahabat-sahabat macam Tuan Das punya cerita kan, ada bantal, jual bantal lah. Jual lah bantal, kebetulan ada bantal kat tangan, dia jual lah bantal. Jadi dia fokus apa method yang betul. Jadi untuk orang yang nak mula berniaga, dia kena tahu, pada saya lah, dia kena tahu apa yang, bukan semata-mata apa dia suka, tapi apa yang boleh memberi kebaikan kepada dia dan keluarga dia dulu, at least lah pada saya. InsyaAllah. Alright, so berikan tepuk tangan untuk Tuan Zarif. Alright.
guys. Selamat kembali. Tepukan untuk anda. Terima kasih, tahniah. Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa sebab dapat habiskan video tadi. Kan? Berapa ramai antara orang di luar sana yang mulakan sesuatu tapi tak berjaya habiskan. Dia macam hangat-hangat tahi ayam. Hot-hot chicken shit. Ha, itulah dia. Tapi anda tak. Anda tak. Anda memang power. Anda memang dapat habiskan. Well, semoga perkongsian tadi dapat memberi sedikit sebanyak semangat, syutingkan semangat, dapat memberi semangat, sedikit inspirasi pada anda dalam kehidupan atau bisnes anda. Semoga anda lebih percaya bahawa jutawan is real. Kan? Satu kenyataan, manusia biasa pun boleh jadi jutawan. Tak semestinya kena belajar luar negara, kena fly sana sini baru boleh jadi jutawan. Tak. Ada yang tak sekolah pun, ada yang bekas apa? Ada yang naik hot seat hari itu adalah bekas orang guru pun ada. Jadi tak kisah apakah latar belakang anda, kalau anda berusaha dengan formula yang betul, tukar habit, insyaAllah anda boleh jadi jutawan. Alright, berapa ramai? Ada tak siapa yang nak hadir ke program Nak Ubah Hidup Next? Kalau sekiranya kami ada buat lagi. Ada tak sesiapa yang nak merasai macam mana experience di konsert seminar? Ada tak? Kalau ada, saya nak beritahu anda, kita buka untuk anda bagi nama dulu. Tak perlu bayar apa-apa. Bagi nama dulu. Kalau ada, nanti kita tawarkan kemudian. Anda boleh layari www.naubahhidup2020.com. Layari dan bagi nama anda. Sekiranya kami buka untuk next, kami akan tawarkan pada anda sebagai orang yang priority kami bagi tawaran sebab anda daftar awal. Dan juga saya nak tanya anda, ada tak antara anda yang nak belajar tentang marketing, nak tahu lebih detail tentang marketing? Sebab tuan-tuan perempuan, kalau anda tak tahu marketing ataupun buta marketing, saya nasihatkan anda berhenti buat bisnes. Baik kerja. Sebab bisnes tanpa marketing seolah-olah manusia yang tiada jantung. Dia akan meninggal, dia tak boleh hidup. Kalau sekiranya anda nak tahu lebih lanjut tentang marketing, saya ada cadangkan 3 cara. Cara pertama, anda boleh layari www.marketingmastery.com.my ataupun anda boleh hubungi 1300-88-2424 atau paling best sekali anda boleh tinggalkan nama dan nombor telefon anda. Kami akan bantu anda bagi free consultation apakah Millennium Marketing Mastery sesuai untuk anda, insyaAllah. Dan Millennium Marketing Mastery ini kita buat bila? Pada 12 atau pada 10 hingga 12 April 2020. Jadi, ini sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Fast action, fast result. Massive action, massive result. No action, no result. Jelek. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.